Untuk menjaga netralitas ASN, pemerintah Kabupaten Bangkalan melarang ASN memakai baju batik dan baju putih selama masa kampanye Pilpres. Larangan mengenakan baju putih dan batik selama masa kampanye disampaikan PJ Bupati Bangkalan saat upacara hari Senin pagi. PJ Bupati Bangkalan Arif Edit berharap para ASN menjaga netralitas saat kampanye Pilpres dan Cawapres digelar. Untuk pelarangan baju putih dan batik itu pada saat masa kampanye. Kenapa? Itu hanya masa kampanye ya. Supaya apa, nanti pada saat kampanye, kemudian PNS ini menggunakan baju putih hitam, pastilah yang kampanye bajunya sama. Nanti kita ditenggarai tidak netral. Kemudian kalau pakai baju batik pada saat masa kampanye juga, kok baju bebas, nanti orang foto ini kok tadi di dalam kampanye kan. Saya menjaga itu saja, bukan melarang. Dan saya sudah ketemu dengan para pengrajin batik, saya sampaikan itu dan mereka memaklumi. Jadi toh juga PNS tidak setiap minggu ganti baju batik, kan enggak juga. Prinsip PNS tetap bisa menggunakan di luar jam kerja.